Beredar di media sosial, sebuah tangkapan layar artikel berita yang menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana ingin menjual Pulau Bali untuk membayar hutang pemerintah. Akun Facebook bernama Zehan membagikan tangkapan layar ini pada 2 Oktober 2020. Benarkah Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menjual Pulau Bali untuk membayar hutang pemerintah? Fakta yang kami temukan, berita ini adalah hoax pada tahun 2017 yang diunggah ulang. Dilansir dari detik.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah pemberitaan hoax terkait keinginannya menjual Pulau Bali untuk membayar hutang. Melalui akun resmi Facebooknya, Sri Mulyani juga memberikan klarifikasi terkait hoax yang beredar. Ia menyatakan berita tersebut adalah fitnah dan tidak benar. Kesimpulannya, klaim bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menjual Pulau Bali untuk membayar hutang pemerintah adalah salah. Faktanya, berita ini adalah hoax pada tahun 2017 yang diunggah ulang dan telah dibantah langsung oleh Sri Mulyani.